video dari kita bertiga karena pada waktu itu ibu minta, ibu ingin sekali menyanyikan lagu Aku Ingin Jadi Hafiz Quran dan juga video klipnya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk segera merealisasikan keinginan ibu dan kita berharap dengan apa yang kita lakukan membuat ibu senang dan videonya menjadi video kenangan. Betul. Di mata Cindy, ibu. Di mata Cindy, ibu adalah sosok perempuan yang luar biasa, yang tangguh, yang kuat, dan sabarnya itu benar-benar patut banget untuk kita contoh, apalagi Cindy sebagai anak dari ibu. Banyak yang Cindy contoh dari ibu sih. Semua yang ibu lakukan itu atas dasar cinta dan tulus ke anak-anaknya dan tidak membanding-bandingkan kita bertiga. Betul. Oh, sedih sekali kalau di mata Icis, ibu itu adalah sosok ibu dan sekaligus papa. Karena waktu hari ke-1 papa berpulang ke Ramatullah, subuh-subuh tuh. Kan biasanya tuh Icis tuh sholatnya pengennya tuh barengan. Nah, terus habis itu kan, aduh kayak ada yang kurang, biasanya kan barengan ada papa juga, ada ibu juga. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk ibu masuk ke kamar. Oh, jadi sedih. Terus kata ibu, ada yang gak usah sedih, kan masih ada ibu, kita sholat berdua aja. Ibu juga bisa kok gantiin papa. Terus habis itu pas diimamin, suara ibu bergetar. Jadi, gitu. Jadi ibu adalah sosok ibu dan sekaligus papa yang luar biasa. Ibu, kita bertiga mau mengucapkan terima kasih karena sudah melahirkan dan membesarkan kita bertiga. Dan terima kasih karena ibu sudah menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan pesantren Tahfidz Maskan Al-Hufadz pun berdiri disebabkan ibu menginginkan anak-anak ibu dekat dengan Al-Quran. Amin, ya Allah. Kita minta doa terus dari ibu. Mudah-mudahan video ini membuat ibu senang. Dan doakan selalu kami ini menjadi anak-anak kebanggaan ibu. Amin. Dan juga anak-anak yang mencintai Al-Quran, insya Allah. Amin. Barakallahu fiikum, ibu. We love you. We love you, ibu.